Pak Ustaz, betulkah suntikan insulin atau apa-apa suntikan atau injection kepada seseorang tidak membatalkan puasa? Jawabnya betul. yang membatalkan puasa itu bila memasukkan sesuatu melalui rongga makan sesuatu lalu ditelan itu rongga atau rongga-rongga yang lain seperti melalui hidung melalui telinga itu rongga bila masuk sampai ke dalam boleh membatalkan tapi kalau suntikan hanya dengan jarum, itu bukan rongga. Termasuk suntikan insulin bagi orang yang berat, diabetiknya tidak membatalkan puasa. Sebab dia bukan rongga. Pak Ustaz, berdosakah seorang istri yang sudah menepos, yang sudah berhenti haid, umpamanya umur 50 tahun. Lalu dia enggan memenuhi kehendak istrinya yang ingin bergaul, jima. Minta maaf. Karena dia tidak ada nafsu lagi. Berdosakah? kalau suami menginginkan ia berdosa kecuali jika dia merasakan kesakitan yang luar biasa atas sebab-sebab tertentu atas dasar itu itu ada hukum yang lain tapi sekedar tidak ada nafsu sedangkan suaminya ada nafsu untuk bergaul dengannya yang dengan makna jima' istri yang enggan melayan kehendak suaminya boleh membawa kepada dosa. Malah ada riwayat, wanita tersebut akan mendapat kutukan dari malaikat. Tapi Pak Ustadz, saya sudah anjurkan agar suami kawin lagi. Tapi dia enggan atas sebab-sebab tertentu. Ringkasnya berdasarkan apa yang Ustaz baca pandangan para ulama berdosa istri jika tidak melayan kehendak suaminya walaupun dia tidak ada nafsu berbuat demikian wallahu a'lam Yang ketiga Pak Ustaz saya masuk salat Isyak berjamaah tapi masuk pada rakaat yang kedua bila masuk rakaat yang kedua dan dia dapat rakaat yang kedua maknanya dia tinggal satu rakaat yang apabila Imam nanti salam rakaat yang keempat dia mesti naik untuk buat kekurangan satu rakaat lagi Tetapi saya terlupa, Pak Ustaz. Begitu, Imam. Salam, saya pun salam. Setelah salam, baru teringat. Pertanyaannya, apa yang patut saya buat, Pak Ustaz? Saya sudah salam, <tuh> yang patut Anda buat. Walaupun sudah terlanjur, salam begitu teringat bangkit tanpa takbiratul ihram, bangkit saja "Allahu Akbar" buat satu rakaat lagi. Dan sebelum salam sujud sahwi dua kali, karena kita tadi terlupa memberi salam, dengan demikian salatnya sah. dan tidak perlu salat baru. Ulang dengan takbiratul ihram buat empat rakaat lagi, tak perlu. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah terlupa. Pada suatu hari beliau salat empat rakaat. Mungkin zuhur, mungkin asar. Setelah dua rakaat, beliau memberi salam. <coughs> Setelah memberi salam, sahabat di belakang makmum bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan buat salat kasar?" Empat rakaat jadi dua. Jawab Nabi, "La tidak." Sahabat bertanya lagi, apakah Tuhan terlupa? Jawab Nabi, tidak. Aku tidak terlupa. Lalu sahabat bertanya, mengapa buat Tuhan buat hanya dua rakaat? Begitu mendengar, beliau baru buat dua rakaat, maknanya baginda lupa, langsung beliau naik, buat dua rakaat lagi. Supaya genap menjadi empat rakaat sebelum salam beliau sujud sahwi dua kali, ini menunjukkan bahwa walaupun nabi tadi telah bercakap dengan makmum, percakapan yang tidak ada kaitan dengan salat itu adalah tidak membatalkan salatnya. Nabi tambah saja dua rakaat. Nabi tidak memulai dengan takbiratul ihram dari awal. Nah, seperti itulah apa yang Anda terlupa tadi memberi salam padahal baru tiga rakaat isya. Bangkit saja tambah satu rakaat dan sebelum salam buat Sujud syahwi, oke. Okay. Itu soalan yang ketiga. Soalan yang keempat: <tuh> Pausas, bolehkah wanita yang sedang uzur? Mungkin maksudnya, uzur di sini sedang haid atau nifas. Ziarah kuburan, hadirin dan hadirat, tidak ada larangan dari Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Sebagaimana larangan Nabi, orang yang haid, nifas, junub, masuk masjid, duduk dalam masjid, itu ada larangan dari Nabi. Tapi untuk ziarah kuburan, tidak ada syarat mesti suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ringkasnya, wanita yang sedang haid boleh hukumnya ziarah kubur. Wallahu a'lam. Ustaz kira ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada jugalah manfaatnya.